Pemirsa, PLT Bupati Bekasi Ahmad Marzuki dilaporkan terkonfirmasi positif COVID-19. Ahmad Marzuki kini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi. PLT Bupati Bekasi Ahmad Marzuki dinyatakan positif COVID-19. Saat ini Ahmad Marzuki sedang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi. PLT Bupati Bekasi diduga terkonfirmasi COVID-19 varian Omikron. PLT Bupati Bekasi sendiri diduga terpapar dari keluarga terdekatnya saat interaksi di rumah. Pada hari ketiga dirawat, kondisi PLT Bupati Bekasi dilaporkan sudah mulai membaik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Konfirmasi positifnya kan di hari Selasa kemarin ya, jadi memang dengan keinginan sendiri Bapak pengennya istirahat dulu, dirawat dulu, jadi diperiksa di rumah sakit konfirm positif ya. Saat ini kemarin sore sih laporan dari dokter Ronika sudah sehat, sudah jauh membaik gitu. Tim penanganan dan percepatan COVID-19 juga telah melakukan tracing terhadap kontak erat PLT Bupati Bekasi. Sementara kegiatan di kantor Bupati berjalan normal namun dengan protokol kesehatan ketat. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi dan Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan.